Pemirsa, PT Citosi Engineering Indonesia memperkenalkan produk terbarunya, kasur sehat Sipro, pada pagelaran Baby and Kids Expo di Geraha Manggala Siliwangi, Kota Bandung. Kasur sehat Sipro sendiri, pemirsa, merupakan produk revolusioner dari teknologi Jepang dan memiliki 10 keunggulan dibandingkan dengan produk kasur lainnya yang tentunya sangat aman dan nyaman digunakan mulai dari bayi hingga lansia. Bertempat di pagelaran Baby and Kids Expo di Geraha Manggala Siliwangi, Kota Bandung, PT Citosi Engineering Indonesia memperkenalkan produk terbarunya, kasur sehat, dengan merek Sipro. Kasur sehat Sipro sendiri merupakan produk revolusioner dengan menggunakan teknologi Jepang, di mana di dalam kasur sehat Sipro memiliki 10 keunggulan dibandingkan dengan produk kasur pada umumnya. 10 keunggulan kasur sehat Sipro sendiri diantaranya antibakterial, non-toxic, breathable, body pressure dispersion, easy of movement, lightweight, easy to carry, durable, mudah dicuci, dan 100% dapat didaur ulang. Dengan 10 keunggulan tersebut, kasur sehat Sipro tentunya sangat aman dan nyaman digunakan oleh semua kalangan, dari mulai bayi baru lahir hingga kalangan lanjut usia. Manfaat dari kasur Sipro adalah, pertama adalah breathable. Kasur ini dengan struktur yang seperti matras bihun, komposisi sirkulasi udara ini akan lebih nyaman. Jadi kalau misalnya kita punya bayi, kemudian tertelungkup, masih bisa bernapas. Nah, kemudian kalau kita di level untuk orang tua, produk dengan breathable ini membuat sirkulasi udara kita di badan kita lebih nyaman. Nah, tidur lebih pulas di sana. Kemudian yang kedua, dari material yang kita sampaikan, material kita terbuat dari polietilen yang kita didihkan sampai 190 derajat. Nah, artinya apa? Kalau polietilen didihkan sampai 190, itu kita masuk kategori food grade. Artinya aman buat bayi kita, buat orang tua kita, dan sebagainya lebih aman. Kemudian yang ketiga, kasur ini bisa dicuci. Nah, itu yang kelebihan dari kasur kita ini dengan struktur yang tadi seperti bihun. Kita lihat bahwa kalau kasur biasa, busa, latek itu bisa dicuci, tapi pada saat proses pengeringannya itu yang tidak bisa kita lakukan seperti di kasur Sipro ini sendiri gitu. Yang keempat, kita lihat bahwa karena materialnya itu masuk ke dalam food grade, kita prosesnya tanpa apa-apa. Dari biji polietilen kemudian kita didihkan langsung masuk ke air biasa. Tidak ada campuran kimia apapun dalam proses produksinya. Bahkan hasil produksinya kita bisa langsung buang ke lingkungan. Karena apa? Karena aman, karena tidak ada campuran apapun. Nah, kemudian untuk perkembangan bayi, ada yang kita namanya body pressure dispersion. Artinya, kasur kita bisa menahan tekanan, bisa mendistribusikan tekanan tubuh kita, sehingga pada saat kita bangun tidur tidak terasa sakit-sakit. Karena apa? Karena kasur ini bisa mendistribusikan tekanan kita sendiri. Tak hanya memiliki 10 keunggulan dibandingkan dengan produk kasur lainnya, kasur sehat Sipro sendiri memiliki garansi panjang, yakni selama 10 tahun, sehingga dapat memberikan kepercayaan penuh atas produk kasur sehat Sipro kepada para konsumen. Yuana Kurniawan, Bandung TV.